menyatakan sikap sebagai berikut. Kami menolak setiap segala kegiatan yang dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Kami akan bersatu, padu, dan menyuarakan kebenaran dengan melawan berbagai bentuk fitnah, kebohongan, dan hoax. Mari kita memanfaatkan media sosial secara positif dan cerdas. Semoga bangsa Indonesia dan wilayah Kutai Kartanegara selalu aman, damai, kondusif, dan sejahtera. Amin. Amin.